up? Ini berkas ya. 1 1540 ya, ini atensi Demokrat Jadi Hamsa ada apa barisnya ada 1533 masih mau gabung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ketua Berkarya DPD Partai Berkarya yang kami hormati, juga teman-teman media yang dari sejak pagi sampai mungkin sampai nanti malam selesai akan bersama kami di kantor KPU Kuningan. Alhamdulillah di hari ini sekitar jam 17.25 menit Partai Berkarya dinyatakan oleh KPU Kabupaten Kuningan status lengkap. Lengkap. Sehingga datang ke KPU ini. Ya, alhamdulillah pada hari ini hari Senin tanggal 16 yang merupakan batas akhir pendaftaran di KPU. Partai Berkarya alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam pemilu 2019. Walhamdulillahirrabbilalamin bibarakati al-Fatihah. Kota dan Pasar Baru. Di Pasar Baru sudah ada bapak-bapak dengan Paulus di sana untuk mengurusi masalah parkir. Di situ turun dan berjalan kaki ke KPU. Ada
Kere. Tah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jam gitu, Nono. Semua teman-teman KPU luar biasa. Terima kasih yang biasa sih lagi. Ya. Saya langsung pamit. Ketua. Siap. Alhamdulillah hari ini kita hadir ke kantor KPU ini untuk memenuhi segala persyaratan yang menjadi kewajiban partai politik sebagai peserta pemilu. Yang selanjutnya yang kami sampaikan apresiasi yang tingginya kepada KPU daerah, yaitu khususnya KPU di Kabupaten Kuningan sebagai unsur penyelenggara pemilihan di mana berlaku secara profesional, arif dan bijak. Saya mengalami 3 dekade verifikasi faktual baru jajaran komisioner KPU yang saat ini luar biasa. Apresiasi yang tingginya dalam melaksanakan tugas serta kinerjanya. Kan fotokopi KTP yaitu 1103. Kemudian di data kartu tanda anggota kita juga 1103. Kemudian di dalam F2 kita juga lengkap 1103. Alhamdulillah Gerinda ini satu kali datang langsung beres dan dikatakan oleh teman-teman komisioner KPU. Kalau boleh tahu lengkap. Kalau boleh tahu lembur berapa hari itu, Pak? Kami jajaran DPC Partai Gerindra alhamdulillah kemarin kita menyelesaikan hampir di angka 9 hari. 9 hari ya, lembur demi tanggung jawab moral kita, legitimasi kita dipertaruhkan sebagai partai politik serta pemilu ke depannya. KPU untuk pendaftaran PPK itu. Iya. Hari ini sesuai dengan tahapan di PKPU nomor 1/2017. Tahapan terakhir untuk pendaftaran calon anggota PPK se Kabupaten Kuningan. Untuk kuota berapa itu? Kuota per kecamatan 5 orang. Berarti dibutuhkan 5 kali 32 kecamatan.
seperti itu. Salah satu persyaratan gimana itu, bisa dijelaskan nggak? Ya, syarat yang berbeda dibandingkan regulasi sebelumnya adalah syarat usia. Kalau sebelumnya 25 tahun pada saat mendaftar, sekarang paling rendah 17 tahun. Kemudian yang berlaku baru juga di Kabupaten Kuningan, karena memang pilkadanya baru sekarang, adalah syarat batasan periodisasi. Kalau yang sudah dua kali periodisasi dengan ketentuan khusus, berarti tidak bisa lagi mendaftar sebagai calon anggota PPK. Artinya apa dengan aturan yang tadi itu? Pertama, kemungkinan proyeksi kita anggota PPK, kalau mereka lolos administrasi, lolos tes tulis dan wawancara, ini akan diisi oleh wajah-wajah baru. Yang kedua, akan diisi oleh mereka yang usianya di bawah 25 tahun. Karena 17 tahun sudah boleh daftar. Ya, terima kasih Bu. Ada yang punya? Ada yang punya. Apa namanya? Yang empu yang Om Andra pindah. Sekarang ini nggak boleh pulang yang baru diorang kali. Kang, payo dah kan? Sudah ya? Mohon, alhamdulillah. Terus beres kita. Terus beres. Assalamualaikum. Agenda apa sih Pak? Agenda pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Untuk jumlah yang disetorkan berapa Pak banyak? Yang sudah disetorkan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa terdiri dari model F2, kemudian fotokopi KTP dan fotokopi KTA dengan jumlah sama sebanyak 1.258. Ada kesan atau perbedaan nggak Pak dengan tahun sebelumnya Pak, masalah verifikasi ini Pak? Ya sekarang saya kira lebih serius lagi dengan sistem SIPOL ini, karena akan ada sinkronisasi data antara pusat dengan daerah. Iya, harapan Pak gimana Pak untuk pileg nanti Pak? Untuk pileg ya saya kira sama dengan semua partai lain, ingin lebih maju lagi. Terima kasih sudah hadir. Siapa angger tes? Kemudian Nova sini. LO. Setelah selesai pendaftaran ke KPUD, KPUD Kabupaten Kuningan, dan alhamdulillah berarti setelah terdaftarnya PKS di KPU pusat dan di KPUD Kuningan, ya berarti kita insya Allah PKS di Kuningan, struktur DPD sampai ke bawah siap untuk menghadapi 2019 insya Allah. Jumlah yang diserahkan memang ada perbedaan. Kita KTP total 1.119 ya, sekitar itu. Kemudian data di SIPOL berarti sekitar 1.200-an. SIPOLan 200. Memenuhi batas minimal. Ya, memenuhi batas minimal 1:1.000. Setelah ini berarti Pak PKS langkahnya ya? Terkait dengan persiapan 2019, kita sedang konsolidasi internal. Struktur pemenuhan DPC sudah selesai, tinggal pemenuhan ranting, targetnya kita 100%. Kemudian PJRW juga, terus penyiapan saksi juga sudah kita lakukan. Itu termasuk juga BCAD juga sedang diproses insya Allah. Target kursi? Target kursi sesuai dengan amanat Wisda kita 100%. 10. Ada target realistis ya. Target realistisnya sekitar 7-8. Pilkada mengusung Om Agus Budiman. Ya, surat rekomendasi dari wilayah sudah turun. Rekomendasi untuk melanjutkan proses berikutnya. Jadi ya betul. Jadi nama saya, nama Agus Budiman direkomendasikan oleh Kepala untuk melanjutkan proses pencalonan berikutnya. Nah sekarang berarti kita intens sedang komunikasi dengan koalisi umat masih kondusif.
dan memang sekarang sedang masa-masa krusial sedang membahas calon mas kandidat membahas kandidat. Dengan Pak Edo mengusung Pak Edo. Dengan Pak Edo kita komunikasi memang, cuma untuk kemungkinannya saya juga belum bisa memberikan gambaran ya. Karena apa-apa mungkin termasuk hal ini juga bisa kita jadikan bahan obrolan nanti di Koalisi Umat. Jadi kemudian Koalisi Umat masih tetap solid atau? PKS sih berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Sejak awal kan kita teman-teman parpol yang lain juga memahami lah, masing-masing parpol kan punya kader, punya target internalnya harus jadi, tapi ada hal yang realistis yang harus nanti bisa dipahami oleh semua parpol. Jadi kita sejak awal pembentukan Koalisi Umat kan kita ingin menghimpun kekuatan umat, ya bukan hanya kekuatan parpol saja, elemen umat di luar parpol juga coba kita himpun, kita tabung aspirasinya, yang pada akhirnya kita ingin koalisi yang nanti kandidat yang kita usung di Koalisi Umat bisa memenangkan di Pilkada 2018.
Bukan, artinya bukan. Tanyakan ke kader Demokrat ada nggak? Siapa bagus? Kita lanjut dulu. Oh iya, Demokrat.